intro, siji loro telu papat, buka dolan pasar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Oke teman-teman, hari ini saya berada di pasar Ambarawa. Pasarannya setiap hari pon, dan ini bertepatan pada hari Minggu pon tanggal 13 Desember tahun 2020. Coba ini nanti kita tanya-tanya harga diri. Tadi saya datang sekitar jam berapa? Oh, jam 10 ya. Saya kira jam sekitar jam setengah 10 teman-teman. Coba kita tanya-tanya harga diri-diri ya teman-teman, atau babon nanti diri-diri. Ini diri apa babon pak? Babon, bos. Babon jantan ini? Mas Agus nanti nomor HP. Pak ini aku penasaran ya. Mas Agus ini nanti nomor HP. Ini sing babon-babon ini lebih pintaran pak? Segede dewe roli korsega. Mana apa yang pinter nih? Dua kali masih bisa beranak berarti ya? Masih bisa produksi sini ki? Ini songolah seket. Ki mateng wa? Mateng. Mateng gedimen. Tingginya sekitar 70-an sih teman-teman, kurang lebih. Mintanya songolah seket hamil muda. Sing niku cilik niki. 12 babon cilik. Niki babon cilik merah 12 ini. Niku 17 seket. No. Peteng ya niki. Boten nduwe sampe ayu koyo wonge. Wonge ganteng. Nyekel ayu jare. Pak ayu lho. Mas Agus nanti nomor HP. Dalamnya pundi, Pak? Ngambil to, Bos. Ngambil pindah barang wo. Ngambilnya sing endi? Selandoko. Selandokane RT pinten? RT 3 RW 4. Matursun ya, Pak. Kejantan ya, Pak nggih. Jantan. Diren apa lanang nih, Pak? Diren, Mas. Diren iki pinten ngene iki, Pak? Ini kan jare kok, Mas. Tunggale niki. 2000 niku nggih 2000. Nggih. Meniku babon sen iki. 2000 nang. Iso gedhe, Pak, iki gede cilik kata ya. Bulune bulu cempe. Nek gedhe semene nang ora iso. Akhirangan iki. Jenis blikan iki. Rangewunan, ulah ucil pak. Kayak kan udus. Kayak udus ya, rangewunan. Pak Sinten ikas mana pak? Oh iya yeah. Kayak di tamar teman-teman kita. Main-main dulu, cari-cari yang lain. Gajian jenengan pak niki pak? Iya. Buta pinten pak niki? Buta kale. Budi mawon. Niki babon apa? Doro. Kual pinten ya niki? Hah? Kual pinten? Kual sak judu ya. Sak judu. Iki berarti setahun setengah ya? Sekitar tahun setengah sampai 2 tahun. Tingginya sekitar 75 ya? 70 sampai 75. Kuping lembit. Amel buatan ini, Pak? Kurang tahu ya? Belum tahu. Ya, habis. Belum. Oh, itu ambilnya. Mintanya berapa ini, Pak? 2000. Jenisnya masuknya apa ya? Bigon apa ya? PE. Jenisnya PE. Tingginya sekitar 75, poalnya baru 2. Belum pernah beranak ini. Oh itu susunya. Susunya banyak. Nyangil. Ini kan gede nomor HP, Pak? Gede. Nomornya? 085 705 551 Mas Inten? Mas Kaya. Kalau ada yang berminat, teman-teman bisa menghubungi Mas Kaya niki. Di Ungaran Timur, daerah Semarang. Daerah Semarang yang mau pesan-pesan sama beliau bisa? Bisa. Mau minta dicarikan juga bisa. Nah, Mas Kaya, Mas Oke.
Matur suwun, Mas. Nggih. Hey. Cari dari lagu yang diri-diri, teman-teman. Yang di sini ke orang yang sudah berumur biasanya emang nggak punya nomor HP dan kadang malah takut dengan kamera. Biasa. Ada betina-betina juga, teman-teman. Dina danten ya Pak ini. Iya Mas. Ning ngeten iki untuk murid pinteran Pak niki rata-rata. Sing sedaya Mas. Oh, oke oke. Pergi pinteran Pak niki. Murid kursek. Sing niku pinten Pak niki? Pinten? 6500. 6500 standar. Jenis PE Pak ya. PE harganya 2650 atau 2.650.000 jenisnya PE. Ada beberapa jenis PE juga teman-teman. Wedo iki majeran daging tok. Melikor seket. Majeran ge sate biasane iki. Melikor seket kaya ngedol kaya mau harganya 6500an PE. Ya itu tadi teman-teman diri-diri yang bisa saya tanyakan karena beberapa ada yang takut dengan kamera. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.